Sebab suara kalau kena kipas, lagi sedap tu. Iya ke? Ha. Dia bergaung ke? Dia macam bergema. Aduh. Yalah, aku kecil-kecil pun selalu juga main kipas ni, nyanyi depan kipas. Wah, 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 macam ini robot. Yalah. Dia orang kata ada echo lebih. Eh, kau ni apa hal ni? Ha? Kau semayang masjid mana, Mas? Terawih dah berapa lama dah habis, kau baru sampai rumah ni? Kau buat-buat tanya aku. Beza kan orang buat 8 dengan 20? 8 mesti dah sampai rumah dulu. Yang kau balik awal, kenapa? Aku sakit perut. Sakit perut? Itulah, aku ingat tadi berbuka puasa tadi aku salah makan lah. Makan apa? Aku makan tempoyak. Lepas tu? Tempoyak tu rasa dia masam, lembik. Tempoyak memanglah masam. Memang lembik, yang keras tu mentega. Apalah kau ni. Ya ke? Yalah. Oh, aku ingat tempoyak basi. Bukan basi, ya? Tak ada tempoyak memang masam. Ay. Yang manis tu mayonis. Jangan marah. Tak marah. Kau ni cakap je lah boleh buat 8 je. Tak payah nak bagi-bagi alasan. Ya, ya, ya. Tapi kalau dah buat 8 tu, boleh sambung kat rumah. Yalah. Tapi aku bimbang sikit lah ni. Apa pula? Yalah, sebab aku... Mak aku telefon. Mak dia... engkau telefon? Bimbangnya aku. Dia cakap... Raya tahun ni minta aku tukarkan lansir kat rumah. Dengan dia nak minta beli sofa baru. Habis tu? Masalahnya duit kita bukan ada sangat. Bulan ni pun bukan banyak OT pun. Yelah, bulan puasa ya. Itulah. Ya. Tapi macam ni lah aku rasa, tak ada masalah tu, tak ada masalah. Tu kecil je masalahnya. Kenapa pula? Macam ni, ada tak orang perasan cadar rumah mak kau tu? Cadar? Ha. Tak ada pula. Cadar tu kau buat lansir. Bilik mak aku. Cadar tu kau buat lansir baru. Aduh, mak. Kau ni takkanlah nak cadar nak jadikan lansir. Apa pula? Bukannya orang tahu pun kain cadar dengan kain lansir. Janganlah macam itu. Aduh, kau ni. Bagi idea makin membimbangkan. Tapi betul. Tak perasan kau orang senyap, Tapi betul lah. Kita ni kena membahagiakan mak bapak, tak? Aku kalau mak bapak aku minta apa, aku cuba adakan. Aku Yalah. Tak apa. Aku tak ada tak apa. Mak bapak aku tu satu je kat dunia ni. Yalah. Macam hari tu, ayah aku minta kereta kontrol. Minta. Aku tak pasal beli kan. Kereta kontrol? Dia teringin. Dulu kecil-kecil nak main tak ada. Oh, yelah. Dulu dia main je. Track tak ada. Sekarang track dah ada, kereta tak ada. Tapi aku pun pulang. Aku pun susah hati ni nak raya ni. Kenapa? Aku bukan apa. Aku dah bertunang 8 tahun dah. 8 tahun? Ui, lama ya. Yelah, aku itulah janji raya tahun depan nak kahwin. Ni dah 8 kali tahun depan dah. Ui, rasanya budak tu macam tak confident kot. Itulah tu, aku macam mana ni? Kita ni, kerja-kerja juga. Tahun ni kau raya? Maksudnya lepas raya, tahun ni lepas raya kahwin? Ya. Yeah. Oh, patutlah muka kau dah ada blusher, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa balik ke? Woi, kau ni. Jangan main-main balik. Terlepas. Terperanjat aku. Terlepas. Allah, Allah. Aduh, kau ni dari mana pula ni? Daripada mana kau ni? Peniaga kan? Oi, banyaknya duit. Itu. Aku dekat luar dengar je korang cerita pasal masalah duit apa semua kan. Ini posh bag ke bag toiletries ni? Dia tulis apa? Posh? Posh bag. Nah, pandai. Tahu pun. Okey, begini. Aku sebenarnya dah lama perhatikan korang berdua ni. Apa okay? Yang kau perhatikan? Kerja kerani kan? Aku kerani. Itu dia. Engkau tak boleh pergi kalau kerja kerani. Kau tengok ejaan dia. Kerani.
Habis tu? Kerja untuk perempuan. Laki? Keranda. Keranda. Janganlah mana-mana daripada dulu lagi keranda. Hey. Jangan kau nak tukar-tukar. Keranda tu bukan untuk laki je, untuk orang nak mati. Aku bukan apalah. Sebab dalam darah aku ni memang ada darah peniaga. Ui. Berapa banyak ni? Ini? Masuk. Ah. Eh, kau meniaga kat bazar, meniaga apa? Aku meniaga lauk pauk apa semua. Ui, lauk pauk tu. Biasa je, lauk pauk tu biasa je. Tak payah terkejut. Tak boleh. Biasa je. Bayangkan bila bulan puasa, orang semua memang malas nak masak. Bulan puasa ni, apa pun kalau dijual memang dibeli. Jangan jangan marah. Kita tak kena ambil peluang tu. Tak, iyalah. Peniaga harus mengambil kesempatan. Woi, pasti-pasti mu. Aku tak apa cakap lagi santung. Aku dah lama beritahu korang. Korang kena jadi macam aku. Peniaga, yeah, yeah. Peniaga. Jangan belagak sangat. Eh, kan. Aku lah. Tapi aku bukan cakap apalah. Meniaga ni ada pasang surut. Bukan siasa untung. Betul lah. Kau ini, boleh lah, kau tak ada kerja lain. Kau tengok, ini untuk hari ni saja. Berapa banyak duit yang aku dapat. Ini gaji... tak boleh pegang. Takkan pegang, tak boleh ambil berkat. Pegang satu sikit, boleh. Ui. Kau nampak, ini satu hari punya collection kau tahu. Ui, bukan banyaknya. Bukan biasa-biasa. Aku offer sekali je. Siapa nak ikut aku meniaga, jom ikut aku meniaga. Aku nak. Kau meniaga apa? Aku meniaga lauk pauk. Lauk pauk? Lauk dan pauk. Aku meniaga apa yang patut, ya? Kau ikut aku je lah. Kau tolong aku. Habis aku tak kerja masak. Kau tak payah. Kau ikut aku, aku akan raja semua. Tapi dia kan kerja dengan aku. Macam mana nak meniaga pula? Ha. Benda ni dia boleh buat part-time. Part-time. Jadi part-time. Tolong aku. Petang kau datang tolong aku kat bazar. Nak berlakon jadi orang tua pula. Part-time? Habis? Bukan part-time. Habis tu? Part-time. Lebih masa. Sambilan. Sambilan. Lebih masuk. Sambilan. Lebih masuk overtime. Ya, aku tahu. Aku salah. Aku nak tolong. Aku nak tolong kawan-kawan aku. Kesianlah kau. Gaji kau berapa je? Aku bukan cakap apalah. Benda yang dah tetap tu, aku dah pastilah itu aku punya. Jadi aku tak berani nak ambil risiko. Yalah. Tapi tak apa. Aku akan cuba. Aku cuba. Aku cuba. Tapi kau kena belajar. Kau kena ajar aku macam mana nak berniaga. Aku businessman lah. Kau tak payah risaulah. Aku akan buat kau jadi kaya raya. Ya. Raya jadi senang. We can do it. Ya. Aku nak cepat ni. Kau tolong aku banyak kerja ni. Petang ni aku nak meniaga ni. Kau ni. Ha. Kau lepas nyanyi dah kelang kabut. Iyalah. Sekarang dah berapa? Dah dekat pukul 5 dah ni. Kau nak pergi mana? Aku nak meniaga. Aku takut jam nanti. Jangan. Ni kerja utama ni. Jangan kerana kau nak buat dua kerja-kerja yang macam gini kau nak abaikan. Ini amanah ni, kerja ibadah ni. Alah. Aduh. Macam ni lah. Kau tolong cover akulah. Boleh? Aku sendiri kerja banyak menimbun ni. Bulan puasa ramai orang hantar kat raya. Hantar banyak barang-barang order ni. Nanti buka puasa nanti aku belanja kau makan. Aduh. Boleh lah. Dah nak pergi lah. Ni semua nanti kau tolong. Tahu. Ya. Ya. Allahuakbar. Mana? Aku nak meniaga. Ha? Nak meniaga. Tuan kabut no. Ya, dah lambat ni. Takut jam. Okey, aku pergi dulu. Ada gila. Aku nak berhenti kerja lah macam ni. Kenapa? Kau tengok ni. Apa pasal? Aku naik motor tu surat, kau tahu kan? Ha? Aku tahulah kau hantar surat. Kenapa sampai sini? Masalahnya, setidaknya besar anjing kat rumah orang tu. tak adalah. Ni kau hantar kat kawasan mana ni? Yang kau hantar kat kawasan mana? Taman Setia. Taman Setia walaupun dia orang ada anjing, dia orang rantai kan anjing dia orang. Kalau dah rantai panjang pun 2 km. Sampai hujung kampung dia kejar punya aku. Kau tahu, aku punya takut sekarang ni, naik motor, kaki kat handle. Weh, jangan macam gitu sampai membahayakan. Habis dah buat macam mana? Dia tokaknya aku. Teruk sangat ni. Aku tak kira. Aku ada masa nanti, tuan punya anjing tu aku tokak. Aku balik.
Jangan sama macam gitu. Aku dah geram ni. Aku tak kira lah. Teruklah kerja macam ni. Teruk sangat ni. Dah biar aku kerja rumah mayat lagi elok lah kalau macam ni. Dah lah, jangan komplain-komplain dah. Kau hati-hati ni kali. Aduh. Orang tu boleh... Kan elok kalau boleh tergiling ke, boleh cipat ke. Mana ada orang boleh tergiling kau ni? Tak hanya macam ni aku. Tak, yang si Jambul tu kalau kabut tadi dia kan berapa? Dia nak pergi bazar, meniaga. Dia sekarang buat dua kerja. Meniaga? Yelah. Cakap pasal meniaga. Apa pasal? Dah keadaan macam ni, mana aku nak pergi jumpa kau ni? Kita meniaga tak? Aku tak pandai. Aku apa-apa pun aku tak pandai meniaga. Kau bukan kata meniaga, apa benda pun kau tak pandai. Kita meniaga kuih. Aku mana buat kuih? Aku ada resepi ni, telur temurun. Nenek moyang aku. Kuih apa? Macam-macam kuih lah. Karipap, macam-macam lah. Aku bukan tak nak, tapi ni kerja kita dah ada. Nanti kan terabai kita yang orang panggil, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Ha. Yang ni pun dah alhamdulillah lah. Memanglah tak cukup, tapi kurang-kurangnya ini kau tahulah kan, orang dah bagi kepercayaan kat kita. Kau nak kejar yang berciciran ke nak kejar anjing? Kau pilih. Yelah, tapi masalahnya pada aku ni dah cukup kot. Tak ada, bukan je kita meniaga. Kita hantar kuih kat kedai warung orang. Kita hantar suruh orang meniaga dengan kita. Tapi kita buatlah kuih tu. Kuih? Dah tak kita hantar, orang meniaga dah takkan orang dah buat. Biar orang punya biasanya. Kita lah yang buat. Yelah. Aduh. Okeylah. Kau balik cepatlah. Ha. Aku takut batal puasa aku. Asyik ternampak betis kau je. Betis berbulu pun sera. Malam ni kau datang rumah aku. Kita buat kuih kat rumah aku. Aku semangat. Kau selera untuk betis aku kat rumah, takutlah rasa. Okey, jom. Cantik, ada pot. Cepat. Beli barang siap-siap. Sembah. Aku takut orang lalu nanti dah ramai nanti. Sembah. Kau tak payah bulu kiri-kiri tak buat apa. Aku nak buat apa? Buatlah apa yang patut. Sini. Kalau orang datang macam mana? Kalau orang lalu macam mana? Okey. Kalau orang lalu kau tahan. Kalau orang lalu kau tahan. Suruh datang. Beli macam tu. Faham. Tapi kalau orang tak lalu? Aku cakap kalau orang lalu kan? Kalau lalu tak ada maknanya? Yalah, kalau dia tak lalu tapi dia ada. Assalamualaikum. Abuan. Ni Abang Poya kan? Mana tahu ini Poya tak pernah jumpa ni. Mana tahu? Sebenarnya, Poya ni lah nama dia dalam doa saya hari ini. Wow! Tapi, Mariam, bila abang tengok pakai baju kurung ni, rasa macam mengurung hati abang lah. Itu cia tau. Cia. Okey. Macam mana meniaga semalam, okey ke? Boleh lah. Nampaknya puasa tahun ni lah yang macam-macam pelanggan, jenis-jenis pelanggan ada. Memanglah. Awak jual dencol eh? Cendol. Cendol. Mari. Beli cendol. Mari beli cendol. Bukan. Sabar. Sabar! Apa? Kau kerja dengan aku, bukan dengan dia. Sini. Tapi kalau Abang Poya nak duduk sebelah saya pun boleh juga. Nampak? Tak apalah, tak apa. Sebab Abang lebih pentingkan perniagaan ni. Jadi kalau boleh, kita janganlah kacau hati apa semua. Boleh. Kita meniaga. Sekarang ni kau lelaki. Dia wanita, kau punya lemah. Aku kena tolong kau punya lemah. Tak payah. Kau kerja dengan aku. Kau buat apa yang patut dulu ni. Yalah. Ya, mari. Orang datang. Bang, sini bang. Ini. Saya dah siap cocokkan dah untuk abang. Dah siap cocok dah. Bang. Belum lambat lagi berbuka dah siap cocok dah. Ni bang. Ni. Bang. Apa yang aku suruh tu. Jangan. Kau bergaduh ke buat kuih? Tak ada lah. Aku tengah uli ni. Ini
curry pop kau terjanai. Yelah. Uli boleh elok bagi dia kata. Yelah, aku tahulah. Hai. Banyak sekali. Aku dah letak tadi. Aku tahu. Ya, kau, aduh, aku separuh dah siap ni. Buat lepas tu aku nak beritahu kau, kalau nak buat kuih tepung, ini keluarkan dulu. Tercekik orang. Yelah, aku tak nampak. Aku tak boleh. Aku kalau aku minta kalau dengan kerja aku. Kau tanya aku kat ofis kau macam mana. Macam ni kau makan seorang je lah nampaknya. Kau, nak gubah buat arca ke apa ni? Tak ada lah. Kau banyak cakap lah. Tak ada. Ini resepi. Resepi aku. Nanti kalau apa-apa hal orang tanya aku. Yelah, tapi aku buat-buat kuih ni, teringat dulu kerja dengan mak aku. Oh, kau pernah buat kuih juga? Pernah dulu. Buat kuih apa? Kuih kelendan. Kelendan. Kelendan yang ikut orang bawa lori tu kelendan. Kuih apa ni? Yang macam mana rupa dia? Aduh, Ma. Macam mana nak cakap, ya? Rupa dia macam mana aku cakap? Macam macam ni. Ni? Ha. Ini keledek, bukan kelendan. Alah, kau ni. Lumat. Air dah cukup kot. Tak cukup kau ni. Kau nak buat apa ni? Landscape ke? Jangan kacau lah. Aku nak bekerja ni. Aku nak berkarya. Aku tadi risau. Yelah. Kau apa buat jadi ni? Aku... Aduh. Ya Allah, apa lagi? Apa lagi kau cari? Lah mati. Tak, ni air hijau ni. Ini cuka. Bukan cuka. Ini pewarna. Kita nak letakkan air hijau ni. Okey, letak ini buat lengkung. Yalah, sabar. Jangan lah, macam aiskrim kau buat. Habis, aboi. Kau ni banyak cakap lah daripada buat kerja. Macam aku pula seolah-olah yang ajar kau. Oi. Ni sekarang ni. Apa betul? Kelapa tak payah! Kelapa nak buat apa? Adalah benda-benda yang aku buat tu yang kau jangan tanya. Ada, akan aku jaga aku pernah tolong mak aku kerja. Yelah. Buat kuih. Kau tolong mak kau tapi kuih resepi aku. Dengarlah aku cakap. Kalau kita bergabung, meletup. Rumah yang meletup bukan kita. Okey, dia dah tapis semua dah. Dah tapis. Belum. Kena tapis dulu. Okay, sebab takut masuk sergedak apa semua. Okey. Bersih. Tak payah air dia. Tak ada pun. Ini bukan santan. Apa? Ini tepung yang kau dah masuk. Ayah, aku keliru lah. Sebab tu cakap tak boleh banyak sangat atas meja. Aku tak boleh. Rasa aku kau beli je kot kuih kot. Tak payah buat. Dah masak ke tu? Dah masak? Oven ni. Aduh, ayah, aku pun dah pening lah. Aku pun dah pening lah ni. Mana satu oven, mana satu apa. Tepung dah masuk, sedap. Kau mana? Waalaikumsalam. Apa? Alamak dia ni. Astaghfirullahalazim. Apa kau orang buat kat rumah ni? Kau ingat kau je nak berniaga? Aku akan berniaga dengan ni. Sama-sama kau, di Bazar Ramadan. Kau nak berniaga apa? Kau nak berniaga apa ni? Kuih lah, sebab aku dah siap. Kau nak rasa? Sebab aku dah siap. Tak payah. Bagi dia rasa. Tak payah. Kau nak rasa? Aku tak yakin ni. Apa benda ni? Jangan-jangan kau kacau-kacau resepi orang ni. Buka, jangan dibantu. Tak, kau dengar dulu. Apa benda kau buat ni? Kalau kau betul nak berniaga, sebab tu aku cakap. Lain kali belajar pada aku ni. Bukan apa semua benda orang tahu. Wah, kau basuh tangan. Nak berniaga ada banyak cara dia. Ini kalau kau buat entah-entah sedap, entah-entah tidak, entah-entah tidak, entah-entah tidak. Apa banyak entah-entah sekali, entah-entah tidak sekali je. Itu maksud aku. Ni macam gini. Dia sibuk. Oi, dia rebuslah tepung. Tepung dia rebus. Jangan kacau boleh tak? Aku tengah nak... Sekali aku tak tahu dapat kuih apa ni. Aku sendiri tak tahu. Kau dengar ni. Kau panggil ni. Kari pam-pam. Wan. Ya. Kejap. La ilaha illallah, apa dah jadi ni? Kau buat apa ni? Eddie, kau buat apa kat rumah aku ni? Buat kuih, resepi mak aku. Tapi dia tukar. Ni, kau dengar macam ni. Kau tak payah susah nak buat. Kau beli dekat orang, lepas tu kau pergilah jual sendiri. Kau beli 50%, kau jual RM2. Berapa dah kau untung? 1.5 ringgit. Macam itulah cara berniaga. Wan, ni macam mana ni, Wan? Habis selama ni kau tak masak? Aku tak masak. Ada aku nampak aku dekat dapur? Tak ada. Nampak? Aku tak angin je untung. Itulah aku tak tahu. Sekarang ni macam mana ni, Wan? Yang penting bulan puasa kerja berkat. Diorang punya masak, diorang punya hal. Yang kau, ya Allah. Habis tu tak habis tu. Wan, ni tak habis ni kita hantar masjid, Wan. Mana?
Ha? Kita hantar masjid bagi orang masjid makan. Eh, mana boleh. Apalah tak boleh. Kari ni boleh lagi. Sekarang ni nampak macam kari ayam. Besok kalau dibiarkan, kita masak lagi jadi rendang. Jangan masjid. Ni, ni, kau nampak sayur kobis ni. Ha? Ini kalau kita panaskan, besok jadi koslo. Weh, kau ni. Tapi tak baiklah kita nak panaskan yang hari ni punya jual besok. Benda ni meniaga mah macam gini. Ini modal ni, takkan kau nak buang macam gitu je. Kita jual je lah besok. Habis ni dah berbuih macam mana? Sekarang siapa toke? Aku toke kan kau toke? Kau toke. Haa, ikut cakap aku. Ya. Yeah. Jangan alah, ini kau panaskan je, besok boleh jual. Alah, faham? Sirap. Nanti kalau orang sakit perut. Sirap masuk, sirap orang masuk. Orang sakit perut lantak lah orang. Alah. Kita boleh cara. Aduh ni. Eh, ini orang kemal-kemal lah ni. Alamak, rumah jadi macam gini nampak pula. Nampak sedap lah dia buat, nampak sedap lah. Kita panaskan kat luar je. Alah, kecoh lah kau ni. Dia ingat dia je nak berniaga. Habis kita tak pandai berniaga. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita berniaga. Kita kerja biar ikhlas. Gaji minta dapat sikit tapi berkat tak apa. Masalahnya benda ni nak lepas daripada tangan tak dapat ni. Dia dah melekat ni. Sedapnya suara. Biasa je. Memang penyanyi eh? Ha? Memang penyanyi eh? Penyanyi untuk Poya seorang je. Okay. Awak nyanyi ni macam tak puasa je. Puasa je? Puasa. Alhamdulillah. Apa ni, Mariam? Ha? Bila tengok awak ni, saya rasa macam nak meniaga lain pula lah. Meniaga apa tu? Saya rasa macam nak meniaga merecun. Kenapa pula? Sebab dia tengok awak macam meletup-letup. Hey. Andalan. Mariam. Nak juga. Ya, saya. Bila saya tengok awak kan, saya tak tahu nak kata apa lah. Adakah itu tak tahu? Kalau tak ada apa, tak payahlah. Tak kalah juga. Macam mana awak punya berniaga okey Mariam eh? So far so good. So far so good. Awak memang jual macam-macam kuih kat sini eh? Ha, saya ada macam-macam kuih. Ada kuih lepas. Mana sofanya? Apa dia? Mana sofanya? Bukan. Bukan tu bahasa orang putih. So far so good. So far so good. Oh, macam-macam kuih ada. Pelanggan, stand by. Lauk. Assalamualaikum. Ini sedani banyak mai. Sini. Lauk. Daging rendang. Yes. Mayonis masak tempoyak. Bapa nak mana? Eh, sinilah. Sini. Okey. Kenapa tak ada orang beli kat gerai saya? Oi. Mana? Eh, satu. Ni. Ha. Okey. Ni ada nak cari nak. Nak. Beli. Jangan eh bang. Ni nak juga. Nak apa kak? Ni nak juga. Oh, juga ni. Puluh ni. Boleh. Buka. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya bawa kawan saya yang sama buat kuih tu. Ni dia. Apoi. Nama Apoi. Nama macam nama kuih kan? Nama apa? Sibuk. Tengah sibuk. Nak datang nak collect ni.
kuih dengan... Oh. Ha? Jangan nangis dulu. Belum cakap lagi. Sabarlah. Banyak kuih tak habis. Tak apa. Rezeki. Apom. Apom yang kelapa tu. Apoi. Saya minta maaflah hari ni. Tak ramai sangatlah orang yang beli. Sebab bukan apa nak bagi... Alah, tak banyak. Sikit je duit. Ini kenapa ni? Awak berniaga ke tak berniaga ni? Awak jual ke tak jual kuih saya ni? Saya penat lelah saya tau. Saya kat ofis balik buat lagi. Boy, sabar boy. Dia dah tolong awak kerti berniaga ke tak kerti? Minta maaf. Sekadar minta. Letak je. Boy, sabar boy. Tengok orang patut berniaga cakap, boy. Beli sini. Yeah. Awak diam je. Boy. Siapa nak beli? Rezeki semua kuasa Tuhan. Aku rezeki tahu lah rezeki kuasa Tuhan. Tapi pandai tak pandai berniaga. Ini bukan soal pandai tak pandai. Ini soal rezeki. Minta maaf, Mariam. Alah. Ini bukan apa. Dia pergi semalam. Dia buat kuih ni. Kuih ni dalam tayar. Campak dia punya ni. Tak apa. Saya minta maaf kau saya. Sabar. Takkan orang cantik macam ini berniaga tak laku? Pelik kan orang muka tak seberapa. Banyak pula jualannya. Akan aku dah cakap. Kalau tak pandai berniaga, buat cara tak pandai berniaga. Tengok kita orang. Koyakkan lagi hati aku. Jangan koyakkan lagi hati aku. Kita puasa. Belum rehat lagi tau. Ya. Awak sini jap saya nak cakap dengan awak ni. Ya ilah Allah, semua kena mengamuk ni kenapa? Ini bulan puasa kan? Aku tahulah, tapi awak betul-betul ke sekadar letak je awak ambil untung kat situ ataupun awak ni apa je? Aku tak kisah kau marah dia, ini untung tu. Dia tak faham cara orang bisnes. Dah tak payah. Biar aku tak ikat dengan dia ni. Awak jual ke tak jual kuih saya ni? Saya jual lah. Saya bersungguh-sungguh jual. Nak buat macam mana? Awak ni kerja merungut je, mana rezeki nak datang? Sabarlah, Poi. Sabarlah. Awak tahu kan, memarahi awak tu umpama melukakan hati saya. Dia bukan apa. Semalam dia tak tidur malam. Dia buat kuih ni. Dia ingat bila kita hantar je semua kuih tu habis. Dia tak faham. Jual, panggil orang. Kuih. Ini bukan diam, itu orang beli. Kita kena attract orang. Kuih. Habar, dah macam monyet dah tengok ni. Tak apa, sekurang-kurangnya modal insyaAllah kita dapat ni. Modal lah dia ni pun sekarang. Kau tak boleh kira tempat lain ke? Aku dah cakap, meniaga ikut aku. Kau sibuk nak buat cara kau sendiri. Sabar tengok lah. Cara meniaga. Aku ni ada mentality businessman. Tak apa, biar. Ketawa, seronok dulu. Nangis dulu dia tu. Ini aku punya mentor. Tak bergerak. Kau rasa macam banyak tapi tak bergerak benda tu. Kau tak ada duit. Sabar. Ini adalah sikit-sikit. Saya nasihatkan awak. Sebenarnya kalau nak rezeki besar, kena sedekah. Sedekah. Dan yang tak habis, kita sedekahkan dengan orang. Aduh, modal lah tu. Itu modal tau. Itu nak beli tepung, nak beli apa semua. Modal. Sabar. Cik, kuih. Tak payah. Apam, kuih bang. Kau dah gila ke apa? Ha? Saya beli semalam ni, ikan keli masak lemak ni, basi. Saya pergi doktor cakap saya keracunan ni. Apa benda jual macam ni? Tak bang, itu memang perasa basi. Sabar. Tak. Jangan cakap macam tu. Saya ingatkan bulan Ramadan ni setan dah terlepas. Cakap bohong ni setan kan ni? Tak. Okey bang. Ini ayam ni kita beli ikan keli bukan ayam. Ikan keli. Ikan keli ni kita beli 88 sen bang tu hari. 88 sen? Ada orang tu bawa. Bukan 8 sen ke? 8 sen. Patutlah busuk. Dia macam ni bang. Sekarang ni benda yang abang dah beli, abang tak boleh pulang balik. Saya anggap ini abang macam nak fitnah saya. Awak jual barang-barang ni, awak tengok ni. Cepat sikit. Tengok ni berlendir-lendir. Macam peluh korang tau. Tolong sikit eh. Kita berniaga bersih. Okay, ini semua fresh bang. Tak nak mengaku tak apa, saya report. Bang, beli kuih saya bang. Beli kuih saya bang. Abang. Kau berniaga apa? Saya berniaga tora-tora. Saya report Jabatan Kesihatan. Report je bang. Kuih saya bang. Ini sedap, ini sedap. Ini siapa? Ini tak payah tanya kot, beli kuih je. Tak payah tanya. Kalau orang jangan beritahu, beli kuih je. Abang dah free. Ya. Lagi apa lagi nak bagi? Dah. Semula bang. Nama siapa? Nama saya Mariam. Apoi. Ada nombor telefon? Tak. Bang, report je bang. Itulah.
Awak meniaga, buatlah meniaga betul-betul. Biar muka kita tak cantik. Perangai kena cantik. Ha. Betul. Betul tak kan? Betul bang. Biar muka buruk. Eh tak bang, salah lagi. Ha. Biar muka meniaga okey, saya meniaga okey. Biar muka buruk kan, tapi perangai kena elok ni bulan Ramadan. Tak 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 payahlah bawa benda ni ke tengah. Tak payah benda ni ke tengah. Ha, tak payah benda ke tengah. Tengok. Saya bayar balik ni berapa ringgit semalam beli. Woi, peras ugut, peras ugut. Bukan, 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 bukan peras ugut. Rasuah. Rasuah. Saya bayar balik tak apa. Saya kalau kalau awak buat macam ni saya akan report. Report Jabatan Kesihatan. Bye. Bye bye. Terima kasih ya. Saya baik. Ya. Jangan layan dia orang tu. Rumah aku. Hei, rumah aku. Rumah aku. Macam mana dia boleh terlepas rumah aku? Memang jalan ni, memang jalan ni. Aduh. Rumah aku orang masuk. Jatuh. Kita bahaya ni. Pada aku semalam ada main jumpa tiba-tiba main jumpa dia eh. Tak tak sepati pun diam aja belilah. Aduh. Tak, tak macam mana ni? Semalam, semalam bila kuih tu aku tengok dah lain macam aku basuh dengan sabun. Ha. Eh bahaya tak orang dah mula komplain. Sebelum ni tak pernah komplain tak, kau lah ni. Nak bersihkan dengan sabun tak boleh. Kan itu bukan salah aku. Kau panaskan jelah tak payahlah bersih dengan sabun. Eh kena panas. Kalau nak panas kena bersihkan dulu. Aduh, aku aduh, risau ni. Dia kata nak eh nak report dia. Risau ke dia abah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa? Tak ada. Cuma tadi orang tu dia kata kuih lauk tu tak berapa sedap. Itu je. Saja tu saja nak kenakan kita orang lah tu. Padahal kita orang dah buat kerja elok apa. Ini semua fresh-fresh ni. Semua fresh-fresh-fresh ni. Fresh-fresh ni semua. Sabar-sabar. Tapi saya rasa setiap pelanggan yang mengadu tu kita kena ambil tahulah. Ya Allah. Ya, 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 ya. Kita kena dengar aduan pelanggan supaya mutu perniagaan kita lebih bagus. Ya, 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 saya faham, saya faham. Tak apa, tak apa, tak apa. Sebenarnya kita cara berniaga kita lain kan. Mariam cara Mariam, kita orang cara kita orang. So tak apa, kita orang boleh, boleh. Kita okey je. Tak apa, tak apa, tak apa. Belagaknya patutlah tak ada orang nak beli dalam basi tak sedap lah tu. Nak hantar hari ni. Alamak. Aduh, mak. Rumah yang ada anjing tu pun ada lagi. Aduh. Ini elok aku naik motor sekejap. Dia kata kebal datang ni. Sekejap dulu. Eh, alamak. Aku nak cik. Tak payahlah. Aku penat kerja. Apa semua buat sini, buat situ. Kuih tak laku. Aku nak cerita pasal Mariam lah ni. Tak payah. Kau janganlah jalan. Aku penat kerja kau. Sini je boraknya. Mariam, Mariam, Mariam. Dia bukan berniaga pun. Dia tahu tu bukan barang dia. Dia sekadar letak je. Orang yang kau cakap ni, yang tak tolong kita tu, dia dapat kita tempahan banyak. Berapa banyak? Berapa banyak? Semalam je 300, minggu depan ada orang order 500 kuih kita. Ya, betul. Kau kira, kau kira, kau kira. Ui! Tak 2 juta. Mariam dapat jual ke... Sekarang ni dia tengah deal lagi dengan satu pejabat tu untuk buat buka puasa dengan staff dia. Tak silap aku 2-3 ribu dapat ni. Aku rasa bersalah pula. Kau buat sangka kat orang. Iya. Kau rasa apa aku patut buat? Patut buat, patut buat. Kau terkejut bangunan lah. Ui, malu aku. Kau kena minta maaf dengan dia. Boy, kau kena minta maaf dengan dia. Bila? Alamak. Alah, si jambul ni. Alamak. Burung belatuk ni. Kerja aku dah buat ke? Kerja aku dah buat ke? Kau nak pergi mana? Tak, aku, alamak. Aku lupalah. Aku nak pergi bazar Ramadan ni. Aduh, kerja kau banyak lagi tak buat ni. Siapa nak buat? Tolonglah, tolonglah. Aku hari ni minta tolong. Besok aku buat. Besok aku buat. Aduh, penatlah orang asyik kabur kau. Tak, dia tolong sikit je. Sikit je. Eh? Dah pergi dah. Aku dah lambat dah ni. Patut dia ni yang patut kena cakap anjing kau, bukan aku. Okey, aku pergi dulu. Aduh, senang je kerja. Kerja tak habis suruh orang. Dah tak berlupakan pasal Mariam tadi. Ya, aku rasa macam... Kau kena minta maaf. Aku bersalah kat Mariam. Memang kau bersalah. Bukan macam, memang bersalah. Aku rasa okey kalau aku ajak dia pergi buka puasa. Jangan dua orang. Tak okey. Bawa aku. Tak kisahlah. Sebagai tanda aku nak minta maaf kat dia. Aku setuju. Kalau kau malu tak apa. Aku tadi pelan-pelan cakap. Lepas tu kau cakap dengan dia. Niat. Okey, jom. Okey, boleh. Boleh. Tentu lah. Jom. Oh, no. Tak. Kau tergabur benda tu. Oh, penatnya.
Mana ni orang pun tak nak beli dah. Tak ada orang beli sini pun. Allah, aduh, kau ni. Minta maaf awal. Minta maaf. Minta maaf apa? Aku lambat. Eh, kau tahu tak? Kau tengok. Tak ada orang beli. Satu pun tak ada orang beli. Tahu tak? Mana orang pergi semua? Mana orang semua yalah, beli? Yalah, aku tak ada orang tu bukan pasal aku lambat. Kau tak tolong aku bila kau tak ada. Promotion tak jalan. Tak. Kali ni aku tolong. Dah berapa hari dah kau datang lambat? Ha? Baru berapa hari? Baru 18 hari. Weh, lama benar. Ha? Tak pernah buat ni semua ni. Kau tengok ni, tak ada orang nak... Gak ada nampak. Assalamualaikum, Mariam. Mariam, saya bawa. Sini lah, malu-malu. Akan bang kalau aku lepas. Mariam. Terima kasih sebab awak dealkan. So kita dah ada 300-400 orang order. Saya nak terima kasih. Tapi ada orang yang ada sesuatu nak sampai kepada awak. Ya. Yeah. Poi. Poi! Aku malu lah. Oh, masa kau berjerit-jerit dah. Kenapa lah malu? Apa nak cakap sesuatu dengan awak? Mariam. Ya, yeah, Poi. Boleh ke Mariam duduk depan? Mariam duduk depan situ. Tahu tak kenapa Apoi suruh Mariam duduk depan? Tak tahu. Supaya Apoi boleh nampak masa depan Apoi. Mariam. Ya, saya. Jaga kau hati-hati. Mariam tahu tak apa beza Mariam dengan kuih karipap? Tak. Karipap dalam isinya kentang. Saya dalam isinya Mariam. Saya nak minta maaf di atas kekasaran saya tempoh hari. Betullah, rezeki itu memang Allah dah tetapkan. Betul tu. Tak apa, saya maafkan. Yang penting awak jangan marah-marah saya lagi. Saya tak marah. Jaga hati-hati. Jomlah kita buka puasa malam ni. Petang ni. Boleh ya, Mariam? Boleh. Tapi saya nak kemas barang dulu. Boleh. Sila. Oh, apa? Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tahu siapa. Tak tahu lagi ke? Pemilik gerai ni. Tahu tak? Saya pemilik. Dia pembantu. Ya, saya pembantu. Kenapa ya, Cik ya? Alamak. Kesihatan. Saya ni penguat kuasa. Oi, kuatnya. Daripada pejabat daerah kesihatan. Sebab saya dapat aduan. Yang mengatakan ada sini makanan-makanan yang agak kurang menyenangkan. Sebelah sana mungkin dia kurang menyenangkan. Yang di luar sini. Tapi yang saya dapat aduan daripada sini. So saya terpaksa periksa lah. Saya minta maaf lah ya. Boleh. Yang mana nak periksa? Yang berbuih tu. Yang berbuih ni kita memang sebenarnya ini kari belon. Saya nak minta tolong Cik, siapa nama? Saya. Apoi. Yeah. Apoi. Apoi. Ni panggil abang Apoi lah ya. Tak. Apoi. Dah. Ya. Yang mana macam tak kena? Sebab yang saya dapat aduan tadi ada 2-3 lauk dia kata tak berapa bagus sangat dah basi ke apa. Basi. Sebab aduan-aduan macam ni tak elok, tak baik untuk kesihatan. Saya tak boleh rasa pasal ni puasa kan. Tapi sebelum masak tu kena ni lah. Jadi saya kena ni landak ni kepada ni, saya kena ambil laporan lah ya. Ambil. Laporan ni. Tangkap je, Cik. Takkan sampai kena tangkap. Ni dah blender dah ni. Telur sambal tu, Cik. Telur sambal tu. Itu bukan telur lalat. Ada apa? Telur ayam. Cik, saya nampak ni ada telur lalat ni. Telur lalat. Telur lalat. Lalat bukan seekor. Banyak langau ni. Kau tak payah penambah-nambah. Macam ni lah Cik ya. Saya minta maaf banyak-banyak sebab memang makanan tercemar ni dekat makanan-makanan gerai Cik ni memang yalah Cik kena tahulah sebab benda-benda macam ni Cik. Sebab saya kena dihadapkan di mahkamah. Mahkamah. Ya. Mahkamah ya sebab saya dah ada bukti semua. Baik Cik. Cik ke depan sini sikit Cik. Ya. Ke situ sikit sebab saya dapat arahan. Terdampak rumah saya dah. Terdampak shot Cik tu terdampak rumah saya. Kalau saya depan sikit boleh. Okey. Cik, cara saya membantulah. Sebab dia orang macam terdampak ruang tabu rumah saya.
awak tak khabar awal-awal. Jadi kita ringkaskan lah ya. Ya, ya. Maknanya saya nak kena ke mahkamah lah ni. Ya, depan lah sikit. Ke depan lah sikit. Ya, takut juga nampak. Ui, ini macam ni kena gantung ni. Sebab sebab macam ni, saya dah ambil keputusan sebab kena ambil tindakan mahkamah. Yes. Dan cik boleh didenda di atas kesalahan. Betul, dan boleh dipenjara. Cik, bukan makanan, bukan makanan dia je yang hari-hari benda yang sama. Orang lalu lalang pun orang sama je. Pakcik tu, orang yang sama dah seminggu lah. Tak apalah, saya mengakulah salah saya sebab saya lebih kepada nak menjaga modal saya. Saya dah repeat 8 kali tu masak tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Kita bawa dia ke muka pengadilan, cik. Ya. Yeah. Saya tak ada boleh kompromi macam ni, cik. Betul. Apatah lagi cik menambus rumah ruang tanpa. Yang saya tak sedar hati. Saya minta maaf lah. Saya ikutlah apa yang nak kena hukuman pada saya ni. Yes. Ya. Yeah. Tapi kalau boleh bawa dia sekali lah ya, bawa dia sekali lah. Cik bertiga lah ya. Dua orang tak boleh sekali. Dia sini. Saya tak. Salah. Dia baik. Dia yang ajar saya berniaga. Saya baik. Dia baik. Kita kan sekelas. Yalah. Tak apalah kalau macam tu. Baik. Saya dah terangkan semua. Ya. Tak tertahan lagi.